Allah ini menandai babak baru dari tampilnya kegiatan seni performance di Jakarta. Kita menjalani proses ini cukup panjang. Begitu banyak yang berkiprah. Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada semua nama yang telah menghibahkan waktunya, pikirannya, energinya, perasaannya di dalam menyiapkan sebuah pembaharuan untuk meningkatkan posisi Jakarta, posisi Indonesia, bukan sekedar menjadi pemain samping, tapi menjadi pemain dominan di dalam gelanggang seni budaya internasional. Kita ingin tempat ini nanti menjadi rumah bagi para seniman untuk bisa menunjukkan karyanya, mereka-mereka global, dan sebuah karya yang menandai komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa kita harus mendukung kegiatan kebudayaan disertai dengan komersialisasi, tapi justru dengan mengalokasikan yang cukup untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan. Terima kasih kepada semua yang terlibat, terima kasih kepada semua yang telah ikut berkarya, dan semoga ini menandai babak baru itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pagelaran perdana Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Terima kasih kepada para penampil Eki Dance Company featuring Josh Marsi dan koreografer Rusdi Rukmaratan. Kolaborasi musik dari Adra Karim, Asep Hidayat, Imam Firmansyah, Sumitra Tohir, Sahrul Hamdan, Firzi O, dan Sito Setianto. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Experience Board, PT Jakarta Propertindo, Dewan Kesenian Jakarta dengan dukungan dari Pembangunan Jaya Ancol, Bank DKI, PAM Jaya, Pasar Jaya, Trans Jakarta, MRT Jakarta, Sarana Jaya, Food Station, PAL Jaya, dan Dharma Jaya. Terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Demikian dan sampai jumpa di pertunjukan selanjutnya di Graha Bakti Budaya.